Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini kita semua masih diberi kesehatan, serta rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Saat ini saya berada di Desa Balun, Kecamatan Wanasa, Kabupaten Banjarnegara. Desa ini sebenarnya adem ayem kalau orang Jawa bilang, tentram. Udara dingin, mayoritas masyarakatnya adalah petani. Namun pada hari-hari terakhir ini, Desa Balun viral, serta beritanya menggegerkan. Dikarenakan salah satu warga Desa Balun ini yang bernama Slamet Tohari, mengaku sebagai dukun pegada uang dan membunuh korban-korbannya. Sampai saat ini, sudah ditemukan jenazah korban dari pembunuhan Slamet Tohari. Dan kesemuanya dikubur di Bukit Cemara yang berjarak sekitar 2 kilo dari balai desa ini. Dan Bukit Cemara itu adalah tanah milik orang tua dari Slamet Tohari. Penggalian jenazah korban dari Slamet Tohari. Ini Bukit Cemara ya? Iya, Bukit Cemara. Di Bukit Cemara ini, Bukit Cemara ini milik orang tuanya dari tersangka Slamet Tohari. Ini kita lihat bersama-sama ini. Guys, lawang masih ada sisa-sisa jenazah ini. Ini wartawan dari Kompas TV ke TKP. Ini adalah gubuk milik orang tua daripada Slamet Tohari, dukun pengganda uang yang membunuh korban-korbannya. Ini juga bekas lubang. Ini ada petugas dari kepolisian yang berjaga di TKP. Selamat siang, Mas. Jaga sini ya, Mas. Jaga sini. Iya, Pak. Selamat. Nah. Dari Polsek mana, Mas? Polsek Wanayasa. Ini dari Polsek Wanayasa. Nah, saat ini saya berada di depan rumah Slamet Tohari. Yang di belakang saya itu ada rumah tingkat dengan tiang teras 4 buah motif mamer. Itu adalah rumah daripada Slamet Tohari. Salah, harus cukup. Nah, ini rumahnya cukup megah dan mentereng. Meskipun di pojok,
Tapi kelihatan sekali mewah. Di depan rumah Tohari ini, di depan ada seperti bangunan rapat tertutup. Nah, menurut masyarakat sini dipakai untuk ritual. Ini rumahnya dekat sungai. Ada kolam. Jadi rumah Selamat Tohari ini pas di samping sungai. Nah, ini semacam apa ini? Ruangan seperti ini. Ruangan khusus. Informasi dari masyarakat sini, di dalam ruangan ini sering diadakan ritual-ritual. Nah, ini ada semacam lubang. Nggak tahu fungsinya untuk apa. Ini ukuran sekitar 50 cm kali 40 cm dengan kedalaman sekitar 30 cm. Ini ada lubang, mungkin itu untuk ritual. Ya, mungkin uangnya ditaruh di situ ini. Seperti ini adalah di dalam rumah milik Tohari. Ini ada rumah. Ini ada kamar seperti meja makan. Ini ada tangga ke atas. Ada tangga naik ke atas, tapi nggak usah lah, kita nggak usah naik. Cukup tahu saja. Nah, untuk ukuran ini, rumah ini sebenarnya rumah bagus ini, cor-coran penuh. Dalam rumah dukun ini ada lukisan di dinding seperti lukisan sebuah kerajaan atau semacam apa gitu, ada pendoponya. Ini ada kelihatan raja dengan disembah oleh permaisuri. Ada taman, ada gambar penjaga dua, ada gambar kuda dua, gunung, danau. Kabupaten Ibu Asmani Sindar. Ula Seneh. Seneh. Garwane Pak Selamat Tohari nggih. Nggih. Ini istrinya Pak Selamat Tohari. Bisa bahasa Indonesia, Bu? Angel ya. Angel. Nggih, bahasa Jawa saja. Ampun dangu, bojo kali Pak Tohari. Ampun dangu. Putrane berapa, Bu? Putrane dua. Dua ya. Yang satu perempuan, yang satu laki-laki. Kalau ibu aslinya mana? Aslinya sini. Kalau Pak Tohari? Di rumah bawah. Bawah ya, berarti sama-sama orang Balun ya? Iya. Nikah tahun berapa, Bu? Nikahnya tahun berapa? Lah, saya udah lupa ya. Sampai sekarang udah ada 25, gitu. 26 sekitarnya lah. Ini tanya, apa ada sering tamu ke sini? Sering ya? Tamu sih kesini? Sering ke sini semenjak dulu, tapi sempat setahun ini gak jarang tamu kesini. Soalnya Pak Tohari ini jarang pulang. Kalau kerjaan Pak Tohari itu aslinya apa, Bu? Aslinya ya serabutan lah. Serabutan. Iya, tapi tamunya kalau kesini orang mana saja, Bu? Saya juga kurang paham. Kurang paham ya. Nggak ikut-ikut? Jenengan. Enggak. Kalau ikut-ikut lagi ya, ngobrol di sini, kan pula keluar. Oh gitu. Ya. Jadi kalau lagi ngomong sama tamu, jenengan enggak boleh ke sini ya, enggak ikut. Iya, enggak ikutan ke sini kalau saya udah ngasih minum. Oh gitu. Kan pula pergi. Oh gitu. Kalau Pak Tohari itu perginya kemana, Bu? Enggak tahu ya. Enggak tahu ya. Wong berarti udah setahun jarang pulang. Setahun jarang pulang ya, Bu. Ya, semenjak itu kenal sama orang Pak Gendan. Siapa, Bu? Namanya Beta. Oh gitu. Laki-laki apa perempuan itu? Perempuan. Oh berarti Pak Tohari punya istri lagi ya? Orang Pak Gendan. Pak Gendan ya, selingkuhannya. Oh selingkuhan, berarti Pak Tohari punya selingkuhan lagi orang Pak Gendan namanya Beta. Beta, nggak, aslinya Suyati. Suyati. Oh gitu ya, Bu. Berarti jenengan di madu ya, Bu? Ya
memang saya di Madu udah 1 tahun kan sudah di Lantarna sama Pak Tuheri. Semenjak itu kenal sama beta-beta itu orang Pagitan. Memang kuliah sakit hati kan ada kejadian kemarin kan saya. Nah ini sekarang saya bersama Bu Sab, Bu Musneh, beliau adalah istri dari Pak Tuheri. Pak Tuheri, ya. Cuman memang Pak Tuheri sempat menikah lagi dengan orang Pagitan sehingga jarang ada di rumah ini ya Bu ya. Aslinya nggak menikah lagi lah, wong saya nggak tahu. Nah, menikah lagi kan saya tanda tangan ya Pak. Sire ya Bu ya. Wong saya nggak tanda tangan, saya nggak tahu itu nikah lagi atau enggak. Nyun sewu Bu, ini kan ada kejadian seperti ini. Jenengan perasaannya gimana Bu? Saya kalau sekarang sih biasa-biasa aja lah, wong saya nggak tahu apa-apa ya. Tahu apa-apa ya waktu ya. Kejadian kayak ya pas nggak ada di rumah, ya. Waktu ketangkep juga nggak. Tahu ketangkep di mana saya juga nggak tahu. Gitu ya Bu ya. Ada itu kejadian kemarin-kemarin saya kaget. Begitu. Iya. Nah, ya Bu, ya mudah-mudahan Ibu tabah ya Bu ya. Tapi cobaan ini, mudah-mudahan nasib jenengan kedepannya lebih baik ya Bu ya. Iya. Ya, makasih ya Bu. Iya. Ini masih banyak masyarakat datang. Penasaran nggih, Bu? Penasaran. Penasaran apa nih, Bu? Pak. Jeleng apa? Nonton TV genah lho. Nonton TV garing sinyal. Pramarem. Ini, Pak. Orang tersebut gimana nih kesehariannya di Desa Balun ini? Untuk kesehariannya bahwa Tuhari itu memang dari sejak kecil menikah pertama dengan orang Pelurengan Pasari. Iya. Pertama menikah dengan orang Pelurengan Pasari memang sudah ada belakang yang kurang baik, ada kenakalan. Sudah nakal dari apa? Ya, dari itu. Lalu setelah itu dia itu juga pekerjaannya seperti dagang mungkin dulu dagang sayur sama dagang tembakau dulu. Namun karena itu lama tidak ada di setelah cerai dengan yang istri pertama dari yang Gorengan itu, lama tidak di Balun. Ya, perlu nikah lagi sama istri yang gimana. Tentang ini Pak, kejadian kan katanya itu korban-korbannya sempat nginap di sini. Itu laporan ke perangkat desa enggak Pak? Kalau korban itu sebenarnya tidak nginap. Sebenarnya korban itu datang ke Mbak Tuhari. Iya. Mbak Lamet itu, lalu dia itu nginapnya di penginapan-penginapan di sekitar wilayah Balun. Oh, nginapnya di penginapan. Penginapan Wanayasa, Parangubar itu. Gitu, tidak nginap di sini, Pak ya? Tidak. Jadi masyarakat sini tidak tahu, Pak? Ya, tidak tahu. Tahunya kan tamu. Tamu datang, tamu biasa. Lalu, tidak sampai nginap. Orangnya lain lagi, datang lagi. Gitu. Begitu. Pak, dengan adanya kejadian seperti ini, Pak, reaksi daripada masyarakat Balun kira-kira seperti apa ini? Pak Anjenengan mewakili masyarakat Balun, Pak. Sebenarnya dengan kejadian yang kemarin melihat korban sampai dengan 10, dan memang karena Pak Slamet itu tidak, Tuhari itu tidak terbuka dengan masyarakat, seolah-olah tertutup karena komunikasinya itu jarang dengan warga sekitarnya. Ada apa, mungkin gotong royong dan lain sebagainya juga tidak pernah ikut. Lalu untuk kegiatan seperti adanya gendurenan dan mungkin ada selamatan yang lainnya juga tidak pernah hadir, apalagi pertemuan teman hadir. Dan dengan kejadian seperti ini memang warga rata-rata sebagian besar merasa agak kecewa dan harapannya jangan sampai kembali lagi sini. Oh, jadi selama 2 hari itu
diharapkan tidak lagi kembali ke Balun lagi, Pak ya.